Penghulu? Bu, sudah 15 menit. Saya harus pergi, Bu. Pak, tolong. Tunggu sebentar. Mereka pasti sudah dekat, Pak. Sebentar lagi. Iya, Pak. Maaf, nggak bisa, Bu. Pak, tolong. Sebentar lagi. Tunggu. Kamu, Pak. Kita siap untuk dinikahin, Pak. Baik, tapi harus lebih cepat ya. Siap, Pak. Aku siap-siap dulu, Mas. Ayo, ya. Cepat, cepat. Ya. Yesi. Mas, gimana Rindu sama Randy? Alhamdulillah, Bu Rindu selamat. Sekarang Pak Randy sama Bu Rindu udah kembali ke rumah mereka. Akhirnya Rindu sama Reni bisa nikah juga. Aku gak rela kalau sampai Cika berhasil membatalkan pernikahan mereka. Oh iya, Bella mana? Bella tadi lagi ke kantin. Dia mau jajan katanya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya, Mas. Makasih banyak ya, Yes. Ya, sama-sama. Ya. Ini sih. Ya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa lo? Udah sana pergi. Saya nggak butuh kasihan dari kamu. Ini Ger. Yang kasihan sama lo siapa? Maaf Bu, pasien harus segera dibawa ke IGD. Ya udah bawa aja tuh. Aduh, sakit. Itu orang parah banget sih mukanya. Telepon Mas Ferdi dulu deh. Yesi. Halo. Halo, Mas. Apa ada yang ketinggalan? Enggak, aku cuma mau ngasih tahu barusan aku papasan sama Cika. Dia kayak habis kecelakaan parah gitu deh. Dia ada di rumah sakit ini juga. Innalillahi. Ya udah, makasih infonya ya. Iya, sama-sama, Mas. Mas. Ini aku enggak apa-apa kan kalau pakai kebaya bekas ibu aku dulu, bukan pakai baju yang kamu beliin maksudnya. Rin, kamu tuh pakai baju apa aja tetap cantik. Baik, kalau begitu kita mulai ijab kabulnya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan